Satu, dua, tiga, empat. Tes, satu, dua, tiga, empat. Oke, brother. Welcome back to my channel, Panda Bewok. Pada video gue kali ini, gue akan membahas mengenai celah klep, atau celah palep, atau biasa kita sebut juga dengan celah tapet. Apa yang terjadi jika celah tapet ini terlalu kecil? Dan apa yang terjadi jika celah tapet ini terlalu besar? Celah tapet adalah celah di antara palep dengan penggeraknya. Penggeraknya sendiri bisa rocker arm atau langsung dari camshaft, tergantung dari model kendaraannya. Celah ini sengaja dibuat untuk mengantisipasi deformasi palep saat mesin bekerja. Ya, kita tahu sendiri, suhu di dalam tuang bakar itu berkisar 450 sampai 800 derajat Celcius. Kebayangkan panasnya? Nah, dengan suhu yang sangat besar ini, palep akan memuai dan dimensinya akan memanjang, sehingga dibutuhkan celah di antara palep dengan penggeraknya supaya sudut buka tutup palep ini masih ideal dan tidak terpengaruh oleh panasnya mesin. Karena video ini sangat berhubungan erat dengan proses buka tutup palep, jadi gue harap lu udah nonton video gue tentang prinsip kerja mesin 4 langkah, supaya lu gak terlalu bingung dengan penjelasan yang ada di video ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa yang terjadi jika celah tapet terlalu kecil? Celah tapet yang terlalu kecil ini akan membuat palep terbuka lebih cepat dan terlambat untuk menutup. Ini akan membuat mesin susah hidup, performa mesin akan menurun, dan membuat mesin berebut. Yang pertama, mesin susah hidup. Saat palep in terlambat menutup, ini akan membuat udara yang masuk ke dalam ruang bakar saat langkah hisap kembali menuju intake saat langkah kompresi. Ini menyebabkan kebocoran kompresi dan juga berkurangnya volume udara saat pembakaran, sehingga membuat mesin susah hidup. Performa mesin akan menurun. Nah, saat palep X terbuka lebih cepat, efisiensi mesin akan berkurang. Ledakan pada ruang bakar saat proses pembakaran ini akan menghasilkan tekanan yang membuat piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Jika palep X terbuka lebih cepat, sebagian tekanan hasil pembakaran ini akan terbuang menuju knalpot, sehingga tekanan yang mendorong piston ini akan berkurang, dan tentu saja ini akan membuat performa mesin menurun. Selain itu, ini juga membuat konsumsi bahan bakar meningkat, karena untuk mencapai tenaga yang sama, lo harus membakar lebih banyak bahan bakar. Mesin berebet. Menutupnya palep X ini sangat berpengaruh besar ya terhadap gas buang yang tersisa di dalam tuang bakar pada awal langkah hisap. Jika palep X terlambat menutup, proses langkah hisap piston akan menarik lagi nih sebagian gas sisa pembakaran di knalpot untuk masuk kembali ke dalam ruang bakar. Ini kita kenal dengan istilah EGR atau Exhaust Gas Recirculation. Fungsi EGR ini sebenarnya untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan, karena gas sisa pembakaran tidak seluruhnya langsung dibuang, tetapi dibakar kembali di dalam ruang bakar. Level EGR itu ada batasannya ya. EGR yang terlalu tinggi akan membuat udara dan bahan bakar jadi lebih mudah terbakar. Ini berpotensi membuat timing pembakaran menjadi tidak tepat dan membuat mesin berebet. Hal ini juga akan terjadi jika palep in terbuka lebih cepat. Sisa gas buang hasil pembakaran yang seharusnya keluar menuju knalpot malah masuk kembali ke dalam intake. Dan tentu saja ini juga akan meningkatkan level dari EGR-nya. Nah, itu dia dampak jika celah tapet terlalu kecil. Kemudian, apa yang terjadi jika celah tapet terlalu besar? Yang pertama, ini akan membuat lifting palep berkurang. Yang kedua, ini akan membuat suara noise pada mesin. Dan yang ketiga, komponen palep akan cepat rusak dan juga aus. Yang keempat, menurunnya performa mesin. Dan yang terakhir, membuat mesin berebet. Saat celah tapet terlalu besar, lifting palep ini akan berkurang, karena bidang sentuh penggerak palep akan mengecil, sehingga membuat celah udara yang masuk dan keluar dari ruang bakar akan menyempit. Yang kedua, membuat suara noise pada mesin. Kok bisa noise, Bang? Simpelnya gini,
ini gasolin. Ya gue tahu ini gasolin. Kita jatohin ke meja dari jarak 1 cm. Dan ini kita jatohin ke meja dari jarak 10 cm. Suaranya kencang mana? Dan lebih cepat rusak yang mana? Jarak yang terlalu besar juga, ini akan membuat beberapa komponen palep cepat rusak dan juga aus. Efek lain dari celah tapet yang terlalu besar, ini akan membuat palep terlambat membuka dan menutup lebih cepat. Menurunnya performa mesin, ini disebabkan oleh palep X yang terlambat membuka. Di dalam proses pembakaran, tekanan dari hasil pembakaran dibutuhkan piston untuk bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Namun, di sisi lain, tekanan ini juga harus hilang saat piston akan mulai kembali bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Saat palep X terlambat membuka, tekanannya akan menghambat pergerakan piston yang akan bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, sehingga piston memerlukan usaha lebih saat tekanan silinder masih di atas tekanan balik dari knalpot. Kemudian, ini juga disebabkan oleh palep in yang terlambat membuka. Saat palep in terlambat membuka, ini akan membuat asupan udara untuk proses pembakaran menjadi berkurang. Dan tentu saja, asupan udara yang berkurang ini akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna. Selain itu, ini juga disebabkan oleh palep in yang tertutup lebih cepat. Kasus ini hampir sama dengan palep in yang terlambat membuka. Asupan udara untuk proses pembakarannya berkurang dan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna. Ketiga kondisi tersebut akan membuat performa mesin menurun. Mesin berebet. Mesin berebet ini disebabkan oleh palep X yang tertutup lebih cepat. Saat palep X tertutup lebih cepat, gas sisa hasil pembakaran akan terperangkap di dalam ruang bakar. Ini akan membuat level EGR-nya meningkat dan membuat proses pembakarannya menjadi tidak tepat dan terjadilah mesin berebet. Oke, itu dia brother. Penjelasan mengenai apa yang terjadi jika celah tapet terlalu kecil dan terlalu besar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika lo ada pertanyaan, jangan ragu untuk isi kolom komentar. Pasti gue jawab. Support terus channel gue dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.